DPD Dewan Pengurus Daerah dan DPC Dewan Pengurus Cabang Perwatusi atau Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia se-DKI Jakarta resmi dikukuhkan pada Selasa 22 November 2022 di Kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara. Ketua Umum Perwatusi Anita Autagalung menyambut baik dan mendukung penuh pengukuhan ini. Pengukuhan DPD DKI Jakarta dan DPC se-DKI Jakarta menjadi sebuah titik awal bagi Perwatusi untuk mengambil peran penting bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk berkontribusi bagi cita-cita bangsa, yaitu memiliki masyarakat yang sehat dan bertulang kuat, ungkapnya. Menurut Anita, DKI Jakarta memiliki potensi yang besar sehingga langkah ini menjadi penting dan strategis untuk DPD DKI Jakarta untuk berkontribusi lebih besar bagi kesehatan tulang seluruh warga Indonesia. Mari kita bergandeng tangan, bahu-membahu membangun kepedulian masyarakat akan pentingnya melakukan aktivitas terhadap keropos tulang atau osteoporosis, ajaknya. Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengucapkan selamat kepada pengurus yang dikukuhkan. Saya harap Perwatusi bisa bersama dan bersinergi programnya dengan kita untuk membangun dan mengkampanyekan gerakan hidup sehat untuk menjaga terutama kesehatan tulang untuk masyarakat Jakarta Utara, harapnya. Ali pun meminta dukungan dari Perwatusi untuk mulai memberikan pengetahuan atau pelajaran kepada warga Jakarta Utara supaya paham tentang kesehatan tulang. Terlebih lagi terkait pencegahan osteoporosis sejak dini, seperti pada ibu hamil yang dapat memberikan nutrisi yang baik untuk memberikan kesehatan tulang pada kandungannya. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.